Kementerian Sumber Manusia bersama dengan beberapa agensi lagi membuat penguatkuasaan dan pendekatan sosial bersama-sama dengan pemegang-pemegang taruh bagi memerangi amalan demokrasi, amalan eksploitasi pekerja di negara ini. 10 indikator yang disebut itu, yang pertamanya 11 indikator yang ditetapkan oleh ILO, dan memang kita comply ataupun kita mematuhi kesemua 11 indikator ini. Cuma ada lagi sedikit perkara yang menyebabkan kita dituduh sebagai terlibat dalam buruh paksa, kerana mereka-mereka yang datang ke sini membawa keluarga dan mungkin anak-anak mereka di bawah umur, terlibat membantu ibu bapa mereka dalam sektor peladangan ini.